Hai guys, balik lagi di Adi Cooking TV ya. Kali ini gue mau nunjukin caranya bikin bakmi goreng bulgogi ya. Sekalian review juga, ini jadi mie goreng ya, atau bakmi goreng dari bakmi mewah ya. Biasanya kan waktu itu bakmi mewah ngeluarin bakmi rebusnya ya, kok ini bakmi goreng. Oke, nah jadi dia itu ada daging aslinya guys ya, ada daging bulgoginya, yuk kita lihat. Nah ini dia bumbu-bumbunya sama dagingnya. Jadi di dalam kemasan gini sudah tersterilisasi. Oke, langsung masukin aja ke air mendidih ya. Ini kita masak sampai dia itu lembut. Oke, nah ini bisa 2-3 menitan ya guys. Jadi jangan terlalu lembek juga, nanti nggak enak. Oke. Nah kalau kalian pengen rebusnya pakai banyak air juga nggak apa-apa ya guys. Cuma ini karena gue pakai air galon ya, dan gue anak kosan, sayang aja kalau pakai air galonnya banyak. Jadi ini gue pakai dikit aja dan diaduk-aduk kayak gini juga bisa ya, sampai airnya bener-bener nanti nguap semua dan kering. Oke. Nah terus langsung juga buka ya bumbu-bumbunya. Ini jadi bumbu-bumbu keringnya ya. Nah terus juga ini dia ada kayak cabenya gitu. Oke, jadi cabai kering. Terus juga di sini ada kecap ya. Nah terus ini yang terpenting, daging bulgoginya guys ya. Jadi dia udah di dalam kemasan, tinggal dibuka aja ya. Jadi ini udah mateng, jadi gak perlu dimasak lagi. Jadi tinggal taruh aja kalau bakminya udah mateng kayak gini ya. Ini sebenarnya kalau kalian mau aduk dulu bakmi sama bumbunya boleh ya, habis itu masukin dagingnya ya. Cuma kalau gue campur aja semuanya kayak gini, nanti tinggal diaduk bareng ya, bebas ya. Jadi ini kesimpulannya worth it banget ya, kalian harus cobain. Dengan harga 13 ribuan kalau nggak salah, gue beli di Alfamart ya, udah dapet bakmi dengan porsi yang lumayan ya, dan rasanya tuh beda banget kayak mie instan lainnya guys. Ini jadi kayak beneran bakmi sebenarnya ya, kayak beneran bakmi yang dibuat dadakan gitu. Jadi nggak kayak mie instan, dan rasa micinnya tuh nggak terlalu strong gitu, nggak mengganggu jadinya. Oke, wajib dicoba.